Dan senang sekali. Gitu ya. Terus bagaimana, ada nggak saran-sarannya ke depan buat Pasar Usang? Ada Pak, semoga Pasar Usang semakin hebat dan tagih. Semakin kompak ya? Ya, kompak. Oke, terima kasih Bu RT. Ibu RT, bagaimana perasaannya setelah kegiatan obor tadi? Senang sekali, apalagi dapat hadiah dua warna ungu, warna kesukaanku. Bahagia ya? Apa saran-sarannya ke depan buat Pasar Usang? Semoga dengan kegiatan ini RT-RT di Kelurahan Pasar Usang semakin kompak dengan terjalinnya silaturahmi ini, Pasar Usang semakin jaya. Terima kasih. Pak RT, iya. Bagaimana kesannya setelah acara outbound tadi dengan kegiatan kita tadi? Senang banget. Happy ya? Happy, gembira. Happy sekali. Terima kasih kawan-kawan semua, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua LPM, Pak Lurah ya. Pokoknya rasu balik mudo balik kan. Rasu masih kuliah kan itu. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Semoga Pasar Usang ke depannya semakin baik, semakin maju, semakin segi, semakin tagih, jaya bersama orang banyak. Kompak selalu ya? Ya, kompak selalu. Okay. Baik, terima kasih Pak RT. Kesannya baik, hilang stres. Jadi Ibu stres selama ini? Ya, enggak. Ya, kesan-kesannya gimana? Kesan-kesannya, senang, bahagia, hilang stres. Happy ya? Happy, bahagia. Apa kira-kira pesan untuk kita semua? Mudah-mudahan terjaga silaturahmi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, kesempatannya senang sekali. Kita menjadi lebih dekat, lebih mempererat silaturahmi. Ada pesan untuk kita semua? Mudah-mudahan kedepannya, walaupun kita nanti tidak terjadi menjadi ketua RT, kita tetap terjalin silaturahmi kita. Oke, terima kasih. Kami sebagai ketua RT 06 bahagia sekali, karena walaupun sudah seumur kami ini, kami masih tetap bisa mengikuti kegiatan anak-anak muda. Mungkin seandainya nanti kita tidak menjadi RT lagi, agar kita tetap menjaga silaturahmi ini seperti ini hendaknya. Amin. Ada pesan untuk kita semua? Pesan kami supaya ketua-ketua RT dengan ketua LPM dengan organisasi lainnya di kelurahan kita tetap menjaga silaturahmi, tetap bersatu. Pasar Usang jaya, Pasar Usang bahagia. Kompak selalu ya. Kompak selalu. Coba cekukannya gimana? Alhamdulillah meriah. Kemudian kalau bisa hal-hal seperti ini berlanjut terus. Kemudian menjaga silaturahmi sama RT, lalu hubungan ini terus berlanjut. Terima kasih. Ada pesan untuk kita semua? Ya, pesannya yaitu menjaga silaturahmi kita pererat, kemudian kita bersatu untuk Pasar Usang lebih maju lagi. Oke, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Makin sehat ya. Alhamdulillah. Tambah sehat. Ada pesan untuk kita semua? Pesan untuk kita semua, yang penting jalin silaturahmi. Tetap sehat, semangat dan tagih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan obor membuat kami RT-RT menjadi lebih muda 10 tahun. Makin bahagia ya. Alhamdulillah. Kemudian mudah-mudahan ke depannya kegiatan RT-RT ini silaturahminya makin membaik. Ada pesan untuk kita semua? Silaturahmi RT semuanya bertambah akrab dan Pasar Usangnya bertambah tangki. Oke. Serta ketua LPM-nya oke. Terima kasih. Luar biasa. Apanya luar biasa? Hari-hari menjelang terakhir RT sangat-sangat berarti. Pokoknya demi masa usang tadi, masa usang segi. Terima kasih. Ada pesan untuk itu semua?
yayasannya, semoga penerusnya kelak lebih mantap loh dari kulit. Nah. Oke, makasih. Halo Pak RT. Halo Pak Ketua. Nah, ini dia nih inisiator kita untuk outbound tadi. Bagaimana perasaannya Pak RT setelah melaksanakan kegiatan outbound tadi yang membuat para RT gimana ya, berkelakar dan happy, bahagia. Itu apa triknya itu? Ya, kan di sini pertama komunikasi. Penting komunikasi kita sampai kepada para RT-RT. Dan alhamdulillah tadi dari semua RT, baik itu laki-laki atau perempuan, semangat semuanya. Semangat karena biasa, semangat ini ya. Jadi acara yang kita angkatkan tadi itu walaupun biasa, jadi heboh. Jadi saya berharap ya, kedepannya silaturahim ini tetap terjalin. Alhamdulillah. Ada pesan untuk kita semua? Pesannya tetap kompak untuk Pasar Usang, agar Pasar Usang bisa menjadi contoh bagi para panjang. Oke, terima kasih. Senang, sangat menghibur. Sini Pak. Ada pesan untuk kita semua? Ya, semoga silaturahmi wakku ndak modeko setarui. Ini kompak ya. Oke, makasih Pak RT. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan tadi itu silaturahmi kita tetap terjaga. Kemudian untuk diri kita sendiri fresh ya. Makin muda rasanya. Ya, gitulah seperti kata. Bahagia ya. Semangat selalu untuk Usang ya. Ada pesan untuk kita semua? Pesannya jangan sampai dilupakan momen-momen yang gimana gitu, walaupun ada yang jeleknya, yang tetap pokoknya tetap disimpan semuanya. Berpositif aja ya. Oke, terima kasih. Segeh dan tagih. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa. Luar biasa dari mana nih? Dari segi hiburannya. Hiburan. Uh-huh. Outbound-nya. Uh-huh. Hadiahnya juga. Hadiahnya juga dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita. Mantap. Nah, semoga jangan lupa silaturahmi tetap kita jaga. Ada pesan yang lain dari kita untuk kita semua? RT tagih, RT segi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah happy sangat acaranya. Semoga terulang lagi untuk nantinya. Ada pesan ya untuk kita semua? Kompak kita selalu terjaga. Pasar Usang segitake. Oke, terima kasih Pak RT. Alhamdulillah happy betul. Happy ya. Nah, jadi kedepannya semoga dengan terbentuknya kepengurusan Karang Taruna kita lebih ya. Kepengurusan Karang Taruna yang baru. Iya. Jadi kita bersinergi antara EPM Karang Taruna, RT dan kelurahan. Oke, ada pesan untuk kita semua? Ya, semoga tadi silaturahmi kita terjalin. Oke, terima kasih. Makasih. Bagaimana tadi kesannya kegiatan outbound tadi? Luar biasa tuh. Luar biasa ya. Tidak menyangkut kayak itu acaranya tuh. Happy semua kawan. Heboh ya. Heboh. Sangat bahagia semuanya ya. Bahagia. Alhamdulillah. Terus kira-kira ada pesan untuk kita semua, Pak Kasih? Ya, kalau dapat kedepannya tetap kita jaga hubungan silaturahmi dan kekompakan. Semoga Pasar Usang kedepannya maju, banyak prestasi untuk kedepannya. Kita makin kompak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya,